selama sama bunda dia aman. Aman. Yang bandel kan bundanya. Aku bisa pulang. Wow. Bisa. Tinggal satu bulan. Satu bulan. Mbahmu satu bulan. Bandara. Aku berarti tinggal masuk. Aku harus ke Jakarta. Ada pesan-pesan buat anak-anak gak, Mas? Kan ditinggal apinya nih. Pesan. Ya, aman mereka. Amannya. Selama sama bunda dia aman. Aman. Yang bandel itu kan bundanya. Ini kira-kira yang bakal dikangenin dari anak-anak? Semuanya yang... sih kangen. Semuanya. Pasti semuanya kangen. Sepi mas ya? Halo. Sepi. Oke, mas Anang hati-hati ya mas. Mas hati-hati mas. Atau mas, kita tolong ya. Makasih banyak pak. Ya mas, hati-hati mas. Hai geng. Guys, badan rontok semua. Akhirnya aku pijat. Morning. Lagi. Aduh pakai gini. Lapar guys. Pagi. Morning darling. Morning. Tetap cantik kan? Halo. Baru mama. Ya, baru mandi. Baru mandi lah. Mana makanannya? Lagi. Lagi masak enak. Ini harus ke dapur seru benar. Dasar senang dapur ya. Senang ya tadi. banyak dayang-dayang. Iya benar. Tinggal tunjuk. Jadi, aduh. Tadi ketemu si Mas Anang di sini jam 7.15 masih enggak mau pulang gimana sih? Masih duduk kopi liatin itu. Berat ya ninggalin Bali. Terlalu cinta karena enggak pernah ninggalin kita. Biasa bareng terus. Enggak pernah bis bareng. Guys, sarapan pagi ini. Enggak bukan gua sana. Boleh sarapannya kita di Bali, kayak makannya nasi kurang untuk Jakarta. Harus sebentar ya. Ini bagi aku udah mau makan siang nih. Duh, ini enak banget sih. Sumpah deh. Parah, ini parah namanya. Ya Allah, alhamdulillah. Parah, enak banget. Kok bisa udah dijualin aja ya, Bun? Takut enggak? Kok bisa gini sih, Bang? Jadi kita buka resto di sini. Buka resto aja di sini yuk. Kita masak sini ya. Ya. Aduh, aku udah mau jualan aja nih, makanya laku nih, Mas. Mas sabar. Gua pasti nambah. Kurang apa ya, sambal? Ini apa sih kok enak banget? Itu daun. Bumbu kan tante minta goreng dulu. Enak banget. Dikit. Ini baru bikin mau makan sini.
Jangan ngiler ya. Ini the best nih, aku mau jualan nih. Aku yang jualan, Bun. Terus story aku aja. Aku aja, ya udah. Lagi pada ngobrol ya. Wah, enak banget ya. Pertama nih bapaknya pagi-pagi udah gak ada. Subuh-subuh bangunin kita coba buat pamitan. Abis itu udah gak bisa tidur lagi gue. Ayah udah pulang ke Jakarta loh. Hah? Kata adik aku gak boleh pulang. Asli tadi. Jadi kita ketemu di ke Jakarta. Enggak, kita kan masih di sini. Kenapa? Ya kamu sih. Kak Loli juga pulang besok. Oke, yuk siap kamu nih. Kali gak boleh pulang. Yang ini aja kajet itu. Sini. Nanti video call aja ya. Sini ya, kamu belajar sekolah dulu ya. Oke. Iya, dia kamu video sama bapaknya kangen deh. Nanti pagi bangun coba. Oh, nyari bapaknya. Nyari bapaknya. Yuk. Oke guys, kita mau masuk lagi ya, pindah ke hotel Kutus-Kutus karena kita hari ini ada photoshoot. Kita akan foto shoot soalnya hari ini di sini. Ini depan pantai ya? Iya. Oke, kita lihat-lihat dulu yuk guys. Ini Villa Kutus-Kutus tuh. Lucu namanya ya. Oke, sekarang kita mau lihat kamar-kamarnya. Kamarnya ada berapa ini, Mas? Mana aja? Masternya sebelah sini. Ini apa ini? Ini dapur. Oh, iya. Oh, iya. Okay. Ini master. Masternya ini. Tapi ada yang jaga kan? Iya, pasti. Okay. Okay, ini masternya. Langsung ke pantai. Cuminya punya. Iya. Terus yang lain mana? Dan ini di genting ini ada 4 kamar. Oh. Depan ini buat. Yang paling besar itu kan ya? Iya. Itu mulus nih. Ada 4 kamar kayak gini. Ini sama ya? Beda. Oh. Jadi ini pakai kamar. Warnanya beda. Thank you.
guys. Saya foto with Dayang-Dayang gitu kan. Udah selesai make up, Dayang-Dayang semua juga udah selesai. Dan sekarang kita mau prepare buat bajunya. Aduh, kita coba ganti baju ya. Oke guys, ini baju pertama dari Mbak. Aku manggil apa sih? Mbak Sa'de ini yang kemarin bikinin aku baju baru buat Bali apa? Kebaya. Bali kebaya. Sekarang bikinin lagi gaun. Nanti lihat kayak apa. Bikinin warnanya biru biar nyaru sama laut, men. Ya. Mau dinner guys, ada yang gak kita cari? Yuk, Jill ya? Ada nih. Oke guys, kita mau makan tapi kita cari dulu tempat yang gak rame karena lapar banget. Selamat
Mas Yuda. Selamat ulang tahun. Thank you. Jadi satu kehormatan. Jadi satu hari kita tadi cuekin dia, enggak ngucapin. Gua rasa sih gua udah tahu juga sih. Satu kehormatan buat hari ini. Setelah bertahun-tahun kita bisa melihat Mbak Fida makeup. Ya, Mas, kamu enggak ngeliat aku waktu kawinannya Lina ya? Aku makeup loh. Enggak, tapi hari ini cantik banget. Iya. Bulu matanya. Demi sesuatu yang baru nanti. Rok yang nebar-nebar tadi itu. Kayak apa? Mungkin hari ini awal dari kembali menjadi perempuan. Kembali lagi. Mari kita doakan sama-sama. Yo, emang kemana? Kita ikut. Semoga Mbak Fida sehat selalu. Sehat selalu, yang paling penting sekarang sehat selalu. Terus apa namanya, makin sabar ngadepin yang junior-junior ini. Langgeng sama keluarganya, suaminya, cepat diberi momongan. Amin. Amin. Biasa jamu. Kedua orang tuanya sehat semuanya, pokoknya terbaik buat Mbak Fida dan suami dan keluarganya. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dari aku. Dari aku sama Ryan ya. Buat Mbak Fida, maaf ya karena hari ini baru sekarang, karena ini kejutan. Iya. Jadi kita memang kacangin dia. Tidak, pura-pura tidak ingat. Sebenarnya juga nggak ngarep juga sih, nggak ngarep juga, gue udah tau banget, iya benar. Tapi ya udah, iya. Gede ya! Oke guys, kita udah sampai ke rumah. Besok ada yang mau... Masih! Coba guys, mari yang menutup, bilang. Guys. Hai sayang! Bilang, mari yang bilang. Guys, jangan lupa... Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yeah,